sesungguhnya seorang mukmin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik bagi setiap hambanya yang dekat kepadanya. Setiap kali seorang hamba mendekat kepada Allah barang satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya sepanjang satu lengan. Kalau seorang hamba mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadanya satu depa. Demikian pula seterusnya, semakin seorang hamba dekat kepada Allah, mengenal Allah di masa senang dan bahagianya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya di masa sulit dan sempit. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku cinta kepadamu. Maka jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung salatmu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu dan senantiasa memperindah ibadahku untukmu. Jika hal ini diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, maka itu pun berlaku untuk kita semua sebagai umat beliau. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan di dalam berzikir, maka itu artinya zikir memiliki peranan yang penting dalam hidup seorang hamba.